codetnya ada di bio. Tapi kalau mau gratis lewat spin ya. Oke. Jangan dikabulin ya Allah. Itu yang doanya suka main sama ibu-ibu. Oke, yang kali ini namanya bermain ada seorang BTR Kasau. Ada Tehen, ada Angela, ada Aidil, ada Ten, Suba, Niki, dan dari nampaknya 5 spin ada seorang Jenny Jenius Papa, Reven XJ, Franksy, Sukuna, dan juga Ham, kita lihat. Jenny mabar sama aku aja katanya, jia ilah, gerakan bawah tanah. Gas, gas. Aku dipenjara. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Alright. Yang tidak akan pernah habis. Syailah, dimanapun jadi berada, aku akan selalu menjagamu, kata Naja katanya. Kebaikan adalah pintu gerbang kehancuran. Wow, lihat. Nampaknya Jenny dapat hero signature. Ten dapat Lance. Kita lihat apakah Lance-nya akan membantai-bantai seorang Jenny. Bahkan di sini seorang Aidil dengan menggunakan seorang edit ya. Wah, ini akan menjadi salah satu hero yang sangat tricky sekali. Bahkan kalau kita lihat beberapa player yang sudah mulai terexpose dengan semua skillnya, bahkan dengan semua kemampuannya, itu akan menjadi tolak ukur di mana kalau kita lihat dari tim 5 global ada seorang editnya Aidil, kan ada Angela, ada Xbox, ada Lancelot, dan juga Cecilion. Bahkan dari tim 5 spin ada seorang Novarian Tiffany, Yuzong, Bruno, dan Kufra. Kita lihat debut seorang Jenny dengan hero global dia nampaknya. Wow, bukan main-main sih ini, kita lihat ya. Match ini akan menjadi seru sekali ya. Dengan adanya Angela bisa membuat tebal teman-temannya semua. And back to the game. Back to the Adu Tombo. Yuk boleh yuk, yang baru mampir jangan lupa dibantu tap-tap dulu ya. Yang baru mampir jangan lupa di tap-tap dulu ya. Wow, sudah dimulai saja kali ini. Nampaknya sudah mulai terlihat saja. Diganggu lagi bahkan di sana. Diamankan saja bahkan plating yang sangat-sangat baik. Tapi lihat Jenny recall. Wow, Jenny recall ideal. Oh, bahkan di sana digunakan saja center. Masih menunggu karena di sana masih belum ada onward ya. Kalau udah ada onwardnya mah Jenny nggak bakal berani. Nah, ada onwardnya sekarang. Nah, lo. Sekarang Jen, waduh, berani gak Jen? Berani loh, berani Jenny-nya, malah Aidilnya yang turun. Oh, teknik ancaman, oh my god, pancingan yang cantik, terus digunakan. Hampir saja. Wow, menarik sekali kita lihat, bahkan berusaha untuk diganggu. Masih menunggu, bahkan Terran Defense, nampaknya masih menunggu saja. Oh my god, sudah diincar kembali lagi. Jika sudah mulai dibangunkan, nampaknya pergerakannya pun sudah mulai terser dengan baik. Dan kali ini, masih menunggu saja momentum. Wow, menarik sekali. Bahkan kalau kita lihat steel cable dari seorang di sana Trixie, apakah akan sedikit belepotan? Bahkan oh my god, oh masih hidup, lihat dari seorang Ten. Sudah balik lagi, tapi nampaknya kemana aja pak TZ, kamu kemana aja ini TZ? Tadi namanya siapa TZ? Kamu ikutan spin apa mau VIP lewat link yang ada di bio? Wow, Terran Defense.
Sebanyak masanya pergerakan ini pun terbaca dengan luar biasa. Ini nampaknya menunggu lagi momentum bahkan kali ini. Masih melihat pergerakan demi pergerakan yang tidak asing lagi bahkan kalau kita lihat. Wow, terror damage-nya kembali kepada dua orang. Bahkan di sana tertake down idealnya. Kali ini bahkan seorang Ricky. Ricky nampaknya agak sedikit terlambat tapi kembali lagi lakukan saja dengan menggunakan di sana. Oh my god, sangin claw-nya. Bahkan sana dari BRC-nya. Oh my god. Lakukan saja kembali lagi. Bisa diamankan pula. Pergerakan yang harus bilang. Mundur, lihat sakit banget. Astral Meteor mengamankan seorang secara bicara kau. Tapi kembali lagi. Di stun saja bahkan sana maju. Oh. Astral Meteor, dua-duanya diamankan oleh seorang Raven X. Wow, kali ini. Wah, gila. Raven X, Rio, Midge. Wow. Bad Impact, ya Bad Impact sama Bad Face. Oh my god, lihat NG. Dua kali dengan Astral Meteornya loh. Wow, ngeri banget. Hero ini menjadi OP banget ketika dipegang oleh seorang NC, kita lihat. Kembali lagi berusaha untuk diset aja. Diamankan bahkan berusaha untuk diganggu. Loncat lagi, di-spam lagi Astral Meteor, benar-benar. Wow. Gila. Enggak, bang, ini ada kekuasaan. Terlalu dicek saja nampaknya. Berusaha untuk diganggu tapi lihat. Ada aja TJ sayangku, gimana masih papa izin caster dulu ya. Masih ngelatih aura gak? Wow, lihat saja di Rico Jenny kali ini. Wow, combo sama-sama Rico. Uy, Jenny sama Naja, ulu. Aduh, lope. Waduh. Bisa, si paling bikin ini apa? Kegaduhan tuh, gosip. Si bikin paling kegaduhan dan juga, oh my god, oh gitu. Bisa Naja bisa. Alah, dikejar-kejar terus. Bisa, bener. Bikin trust isunya tuh pinter banget. Bahkan sudah mulai kembali lagi di backup saja. Amankan saya, sudah mulai berbahaya. Bahkan berusaha untuk dicek kembali lagi. Jenny nampaknya sendirian, tapi purple. Dan juga turtle-nya. Oh, NC. Hampir saya bisa dikodir, tapi kembali lagi. Ngapain seorang Naja sendirian di area Minden? Tidak ada coverage wound. Tapi lihat, purple dan turtle sudah mulai. Gang sempit. Kita lihat, aduh Retri. Jadi siapa yang akan menang? Aduh, kena sangin claw. Wad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 
lagi Punisher masih ada. Wah, di flameshot. Oh, dibalas flameshot. Oh my god. Flameshot dari seorang Raven Action dibalas oleh seorang Mr. BTR Kasau. Dilihat lagi. Wow, kita lihat bahkan Naruto Plan sudah mulai kembali lagi dikejar. Benar-benar luar biasa dari seorang Raven Action. Menunggu lagi momentum. Kali ini benar-benar tidak terlihat ramai, tapi Nicole is real is good everybody. Pengantin baru, ya Allah. Penyawat dah, ya Allah, dibecandainnya pengantin. Aduh, papa jadi ngeri jadinya kamu ngebecandain kayak gitu. Jangan atuh. Papa enggak, papa masih belum ikhlas kalau ngelepas Jenny buat Naja. Masalahnya Najanya brongos banget ini. Takut papa. Jenny-nya sekolah susah-susah. Najanya enggak serius, brongosan lagi, ya Allah. Takut. Terus diincar saja, kecuali Najanya udah, aku serius kok. Nah, baru dah. Cuma diincar kembali lagi. Aduh. So sweet banget. Dua-duanya meninggal di area top lane. Tertake down di top lane nampaknya. Bagaikan kisah seorang Romeo dan Juliet. Wow. Kita lihat. Masih menunggu lagi momentum. Bahkan datang saja. Lihat Tracy. Oh my god. Tracy. Still cable. Oh, tornado. Gunakan saja dapat namanya seorang. Waduh, Punisher, Teo main temen eksekusian. Bahkan kita mulai kembali lagi. Dua orang tumbang, bicara kasar bersama-sama gak ideal. Tapi ideal, oh my god, Tensa dihantam lagi oleh seorang Raven Ace. Benar-benar Timuran. Wow. Ngeri, Raven Ace for the bad team. Wow.
Tangin Claw, Surmai datang, kembali lagi. Oh my god, bad impact, Surmai dijauhkan. Oh, sakit banget. Surmai terlihat saja. Bahkan unstoppable Surmai dilakukan, tapi lihat di area top lane. Wow, berani, bahkan Hargar Surmai masuk ke dalam. Tunggu seorang di sana Angel. Kali ini, bukan Angel lagi Moy, tapi lihat Surmai saja. Kembali di set. Benar-benar berbahaya nampaknya Surmai masuk. Halo Dimas, papa tadi invite, kenapa kamu teh? Ya kenapa? Makanya, gak ngomong lagi ke papa main rank. Ayo, Pak, aku sholat dulu. Wih, anak papa ngeri, Tezer. Selamat sholat sayang, yang husu. Jangan mikir Mobile Legend dulu, kalem, kalem. Sudah mulai keren-keren, respect. Tapi lihat, Black Bomb. Wow, Ham datang mengincar seorang Angela. Sepertinya Angela, no battery by gaming. Pasti menyala. Oh my god, bahkan dengan lakukan saja pergerakan. Sakit banget, no. Tapi lihat bad impact, bahkan bad face sudah digunakan saja. Oh my god, combo, jeninya sakit banget dapat ini. No, oh my god, lakukan saja di sana kita masih ada onward. Bahkan center hilang langsung primal ward. Combo bagus sekali kita lihat di sana main dicat kembali lagi. Diamankan saja, bahkan pergerakannya pun sudah mulai try floor kali ini dia. Diikat oleh seorang BTR Kasau. Tapi datang kembali lagi, seorang Sukuna membackup di sana nampaknya benar-benar luar biasa. Oh my god, pertarungan. Ini kedua tim. Benar-benar tidak ada henti-hentinya. Dari tadi war terus. Wow. Waduh, benar-benar diwarin terus. Wah, nggak berhenti-berhenti. Sudah mulai diincar, tapi lihat. Masih ada onward. Wah, setar duluan. Onward kah? Wah. Bukannya naikin, malah nurunin. Nanti mainnya sama papa, Dimas. Di sini banyak yang jago-jago yang bakal bantu kamu biar nanti matchnya matching. Kita sudah mulai datang pula Traxi. Oh my god, lihat, no, still cable, no, kan kembali lagi di backup tapi namanya, oh masih kembali lagi Primal War, berani satu orang hilang. Tapi Jenny terkendalian, tangin Claw dengan bad impact. Waduh, duh, sakit banget lihat dari seorang di sana, Mickey. Wow, kita lihat damage dari seorang Mickey. Udah berapa nih stacknya? Wah, OTW 200, ngeri banget. Wow, bad pass, tangin Claw, wow. Tapi lihat bottom lane, selama dia masuk kembali lagi, dia amankan dari selama di cover, tapi lihat. Angela, last infinity, harga turun 5 top, tapi lihat. Support aja hilang, tapi kembali lagi. Bahkan seorang sana, ham, Black Dragon Bomb. Masih berusaha aja berumur momentum, tapi lihat kembali lagi. Lihat, nampaknya combo akan dilakukan oleh seorang Dragon Tile, dan juga sambil loncat-loncat for his drive. Oh my god, for his drive, hilang lagi. Bahkan sudah mulai diancam. No, Lord terbuka bebas. Jenny ada di atas. Ini kesempatan bagus. Karena kalau ada Jenny rese kalau Lord, dia ini benar-benar kontesnya 90%. Lord ada di genggaman dia. Demi lakukan saja kembali lagi di backup. Tapi nampaknya dia mundur. Mundur teratur, berbahaya. Tapi lihat. Ah! Oh my god, hampir sekarat loh. Angela. Wah, ini kalau cooldown, wah ini dua orang. Wah, lihat. Aduh, seorang. Dia gak pede, harusnya kasih dua aja tadi. Ya Allah. Wah, untung saja masih ada sini onward. Kombo dengan cara kita lihat. Oh my god, recall ideal. Nampaknya, digunakan center kembali lagi di backup. Pilih saja dari seorang, oh my god, Traxi. Dilakukan kembali lagi, bahkan sana dilakukan dari onward. Bisa di backup, tapi lihat Traxi-nya. Oh my god, ham. Gunakan saya Dragon Tile, tapi datang kembali lagi. Bahkan Black Dragon Ball bermain digunakan. Kali ini benar-benar, oh my god. Grip. Masih menunggu, oh dia langsung aja perusif. Mantap kali, Forest Dive. Tenang Dimas, hiburan, kamu mending main custom dulu, biar hiburan. Luar biasa bahkan, wow, diincar lagi, menunggu momen, tetap saya di cover, kembali ke di backup, nampaknya diamankan, bahkan di sini. Luar biasa, oh no, luar biasa diamankan oleh Blue, 5 global, wow, benar-benar geng 5 global ini berbahaya nampaknya. Bahkan sudah mulai di-set lagi. Wow, ini akan menjadi incaran dan juga akan menjadi acuan utama nampaknya untuk match kali ini. Wow, luar biasa. Bisa untuk dicek saja, nyamankan pula nampaknya. Betul sekali, warnya nggak selesai-selesai, tandanya seru, betul banget. Coba dicek lagi, tapi lihat.
pas banget dengan lagu yang diputarkan. Ini warnya nggak beres-beres. Wow. Lihat, coba kita kembali lagi. Bisa lebih colek. Ih, diganggu lagi. Astronaut Meteor digocekin dengan Tonton. Kembali lagi. Nah, ketemuan tapi tidak jadian. Ketemuan tapi hanya diberikan harapan. Hard guard. Kembali kembali lagi diikat. Nggak boleh pulang. Semua nanya. Ya, itulah tadanya dia akan tertake down. Flankshot dan juga di sana namanya digunakan saja Astral Meteor, tapi kembali lagi Aedil pun di Arta Plane dan Bottom Lane. Wow, Lord sudah mulai masuk, kembali lagi Punisher. Yo, Tendo, benar-benar the power. Oh my god, Raven HD, God of the Astral Meteor. Wow, Raven HD. Wow. Kali ini, aduh sakit banget, aduh Aidil dikomong Astrot. Nuh, lah cinta ini sendirian, kamu harus mundur Aidil lah. Kalau enggak bahaya banget, no. Lihat, Astral Meteor macam mana itu, lihat. Sakit banget, padahal yang dia miliki adalah satu COD. Satu Defense Glaive dan satu lagi Lightning Trancheon. Wow, sesakit itu loh, Astral Meteornya loh. Gile. Gila, sakit banget tuh Pak Ece. Oh my god, digocek lagi, lihat. Oh my god, sudah mulai tinggal, harus tidak mundur, tapi lihat Ece. Di spam lagi, waduh, connect lagi dong. Wow. Efeknya hepatasis ya? Wah, keren banget punya efek hepatasis gitu. Wih, hampir aja plebis. Waduh, Tondros, gunakan saja kembali lagi, Breezer bahkan di depan sana. Menjadi tembokan utama, kemudian diincar, kembali lagi di backup, tapi nampaknya sangat berbahaya. Kembali lagi, dilanjutkan saja bahkan pergerakannya pun sudah mulai berbahaya sekali. Bahkan Faris sudah join to the live again and again. Harus kita mundur, bahaya banget, ini benar-benar bahaya banget. Wow. Nunggu lagi. Baru papa dikasih nafas untuk... Oh, dilanjut lagi dong. Enggak ngatur ternyata gila langsung di sana kita lagi kembali lagi di backup. Ya Allah. Yuhu. Terus dia jangan kena banyak tapi enggak ada backup. Blinker saja bagus. Diambil dari belakang Dragon Denial. Hilang saja oleh seorang Ham. Kembali harus hilang seorang Nikki. Oh my god, di cover. Lakukan saja bahkan cara gila. Lakukan saja dengan deep dive guys. Oh my god. Rupanya lakukan saja nampaknya kembali lagi soul dive. Oh my god. Berusaha untuk diincar saja bahkan harus tumbang, tapi kembali lagi masih ada steel cable, tersisa 2 orang, 2 lawan 3, ini tidak worth it nampaknya. Lord pun wow, bahaya banget. Lord ini kebuka bebas banget untuk beberapa detik. Traxi yang masih cooldown pula. Wow, ini sebenarnya sangat bagus. Diincar lagi, iya, NC nya sih bahaya. Raven NC, oh my god, Raven nya diambil dulu. Wow, lakukan saja soul. Sekarang kita lihat. Mantap sekali kita lihat. Masih ada onward. Digocek lagi. Lihat, digisil. Ya ampun, di ujung di situ lagi. Wah, enggak ditarik dulu. Waduh, Raven-nya dijagain. Oh, flame-nya terlambat. Lihat. Masih milik dari seorang Penta. Oh my lord, sudah lihat. Kembali lagi diamankan saja semua di cover, tapi lihat kembali lagi. Untuk maju dan mundur, tapi hilang dari seorang Sekuna. Kali ini jadi bulan-bulanan warga. Tapi bottom lane sudah mulai dinaikkan. Wow, benar-benar dinaikkan banget. Ini akan menjadi salah satu tolak ukur kalau mereka nggak boleh maju dulu. Waduh, ini bisa dapat loh sebenarnya 2. Ini bisa dapat 2 harusnya. Wah, sayang banget. Harusnya dapat 2 turret ya, tapi nggak tahu ini ya. Ada 2 katapul soalnya ya. Aman sih, harusnya dapat. Dapat bener. Dapat. Free win yang sangat cepat, nampaknya canggih dari seorang Traxi. Udah masuk ke arah mid OTW late game ini ya. Kembali lagi dari kedua item, benar-benar luar biasa nampaknya. Wow, sampai-sampai seorang BTRK Saum dia bikin Oracle loh. Buat perkara seorang Raven XC doang, ya Allah, nyampe-nyampe risk Oracle. Oh my god, aduh, onwardnya konek. Dijal lagi. Berbahaya tapi lihat, nampaknya ini sangat bahaya sekali tapi lakukan. Jadi pen lagi, apa yang terjadi nampaknya kita lihat sama Jenny yang apa, diincar aja. Di cover, oh no, berbahaya, bisa untuk lakukan saja pergerakannya pun dilakukan. Kembali lagi, nampaknya kena. Oh my god, pabrikan, tapi nampaknya bisa untuk maju, bahkan lordnya sudah mulai memukul ke arah base. Tapi itu tidak cukup karena di clear juga. Black Dragon Bomb. Sudah digunakan, Petri Pai Gaming lakukan, tapi nampaknya masih ada. Di sana, oh!
rupanya soul dive. Lakukan saja kembali lagi bahkan seluruh Rikator. Ya ampun Trixie. Wah ini akan menjadi rata sendirian namanya ini. No, kena Winter pula. Pakai Winter. Ya, wipe out. Wah, dibalikan lagi dong. Wah, ini bakal one three push. Wah, ini akan jadi one three push. Wah, ini akan menjadi. Wah, blunder parah ini. Snowball yang dimanfaatkan dengan baik. Oh, sudah hidup. Apa ini akan last instant ini? Fokus to the base. Apa itu tadi? Diklin saja. Apa yang fokus to the base? Fokus to the base. No. Wah, gila. Oh my god. Oh my lord. Gila. Nyampe coklat Niki, ya ampun. Wajah tersenyum. Wah, blunder. Coklat enak, Pak. Ya Allah, coklat enak. Ini blunder nih. Blunder nih. Ini blunder nih. Dahulu, Pak. Admiti, maafkan muka saya. Untuk melindungi dia. Bahkan alam semesta pun siap. Tidak bisa menghentikan. Habis live, WA. Siap. Oke. Terima kasih. Nanti Papa WA. Sehat-sehat, Niki Chow. Ya Allah, semoga semangat lagi untuk bermain customnya ya. Lagi-lagi aja. Poin bener nih, Tensa nih. Iya, thank you all katanya. Mantap. Ikut tata Kiova boleh. Mau lewat VIP atau mau lewat spin? Iya, Naja ngeri ya. Hoki sih itu, lagi hoki itu. Spin, Pak. Kalem, tap-tap dulu. Tenang, sabar. Sambil nafas, sambil Papa invite. Tap-tap dulu, sambil Papa upload video. Tenang. Kita masih lama ya.